Halo, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air, yaitu 354 Paku Jagat. Guys, inilah banyak rekan netizen yang bertanya perbedaan Scoopy versi lama dan versi terbaru. Kebetulan ini stylish warna terbaru, ada tambahan stripping di bodi sampingnya guys, seperti ini tulisan Scoopy-nya jelas dan stylish-nya jelas. Ini bagian depan seperti ini guys, tambahan stripping-nya agak besar dan tulisannya stylish-nya menyamping. Bodi depan tetap sama semua guys. Ini yang versi lama, tulisan Scoopy-nya agak kecil, stripping-nya juga kecil guys. Ini bodi samping Scoopy yang lama, stripping-nya agak kecil, tulisannya Scoopy-nya juga kecil guys. Tidak ada perbedaan dari segi bodi maupun fitur. Untuk jok yang versi terbaru sudah full coklat, tidak ada kombinasi. Full coklat tidak ada kombinasi. Adapun yang lama ada kombinasi warna hitam, ada ban hitam. Ini versi lama, sama-sama tahun 2022 guys. Ini fitur speedometernya yang baru, ada kelihatan jelas warnanya mencolok guys, seperti ini yang versi terbaru. Adapun ini yang lama, versi lama. Ini tampilan dari depan nyaris tidak ada perbedaan guys, antara versi lama dan versi terbaru, baik pelek dan rodanya sama semua. Semua sama-sama pakai ban tubeless dengan ring 12. Itu saja review dari saya.